Ayolah monster, tidak ada gunanya kau terus melawan. Sebentar lagi kau akan kukalahkan. Enak aja, aku tidak akan menyerah semudah itu. Kau benar-benar keras kepala monster, rasakan ini. Yo, minggir Ultraman Ginga, serahkan monster ini sama saya. Oi, Ultraman X, apa-apaan ini? Monster itu jatahku, sedikit lagi aku berhasil mengalahkan dia. Ah, sudahlah Ultraman Ginga, kamu kan udah sering ngalahin monster. Biar kali ini jadi giliran saya aja. Saya mau coba kekuatan air ini buat ngalahin monster itu. Nah, gak bisa. Aku tidak peduli dengan kekuatan airmu itu. Pokoknya akulah yang harus mengalahkan monster itu. Permisi Ultraman-Ultraman. Saya gak keberatan kok kalau harus dikalahin sama kalian berdua. Gak perlu berebutan kayak gitu. Hey monster, kamu bisa diam dulu gak? Ini urusan kami para Ultraman. Kau monster sepertimu jangan ikut campur dulu. Sudahlah Ultraman Ginga, jangan egois begitu. Dengan kekuatan airku ini, monster itu akan kalah dengan mudah. Hey Ultraman X, asal kamu tahu ya, aku bisa mengalahkan monster itu tanpa menggunakan form apapun. Aku tidak sepaya itu, menggunakan form kuat untuk mengalahkan monster lemah seperti dia. Oh, jadi kamu bilang kalau aku Ultraman paya? Kelihatannya begitu. Beraninya kamu Ultraman Ginga, rasakan ini. Ternyata kau benar-benar serius mau menyerangku ya Ultraman X. Tentu saja, kamu duluan yang membuat masalah. Beraninya kamu menyebutku Ultraman paya. Baiklah, kalau begitu rasakan serangan dari form magmaku ini. Ayo sini maju kamu Ultraman Ginga. Baiklah. Stop! Apa-apaan kalian berdua ini? Kenapa kalian bertarung? Ultraman X duluan tuh yang mulai, Mas Iron. Dia mau ngerebut jatah monster yang harusnya saya kalahin. Ultraman Ginga bilang saya Ultraman paya, Mas Iron. Saya cuma ngomong sesuai fakta doang. Kenapa kamu malah marah? Kamu benar-benar kelewatan, Ultraman Ginga. Ayo kita selesaikan. Aku akan memberimu pelajaran. Ayo sini maju. Siapa takut? Udah, hentikan. Kalian berdua ini seperti anak kecil saja. Kenapa harus bertengkar hanya karena rebutan monster doang? Udah, sekarang juga kalian berdua harus baikan. Ya udah. Tapi saya mau Ultraman X yang minta maaf duluan. Enak aja. Saya nggak sudi minta maaf duluan, Mas Iron. Saya nggak salah apa-apa. Ultraman Ginga yang harusnya minta maaf karena udah bilang saya paya. Sudahlah. Berhenti menyalahkan orang lain. Kalian harus sama-sama minta maaf. Ayo Ultraman X, kamu minta maaf karena udah merebut jatah monster yang harus jadi kalahin sama Ultraman Ginga. Ultraman Ginga, kamu juga harus minta maaf karena udah menyebut Ultraman X paya. Baiklah Mas Iron, Ultraman Ginga, maaf ya karena udah merebut monster yang harusnya kamu kalahin. Iya Ultraman X, saya juga minta maaf karena udah menyebutmu paya. Baiklah kalau begitu, sekarang kalian berdua ikut saya ke markas. Saya ada perlu sama kalian, jangan lama-lama ya. Baik Mas Iron. Karena saya bukan Ultraman paya, karena pada akhirnya kan saya yang ngalahin monster itu, bukan kamu Ultraman Ginga. Nah, maksudmu aku lebih paya dari kamu? Bisa jadi. Kamu ini benar-benar ngeselin ya Ultraman X. Rasakan ini. Panas. Di mana kau Ultraman pengecut? Keluar sekarang atau ku hancurkan kota ini. Iya terus, dikit lagi jadi top rank nih. Ayo terus, jangan sampai kalah. Aduh, siapa sih yang nelpon pas lagi seru-seru kayak gini? Iya, halo, siapa nih? Ultraman X, ini saya Mas Iron. Ternyata Mas Iron. Ada apa Mas Iron? Kamu lagi di mana? Saya lagi di taman kota nih. Kenapa Mas? Nah, kebetulan banget. Ada Mega Godzilla yang lagi ngamuk di kota. Kebetulan lokasinya dekat sama lokasi kamu. Buruan kamu ke sana sebelum kota itu hancur. Baik Mas Iron. Aduh, kalau lagi pusreng kayak gini selalu aja ada gangguannya. Ya udahlah, mending buruan saya beresin monster itu. Jadi itu monster yang udah ngerusak kota. Baiklah kalau gitu, saya akan berubah menjadi besar dulu. Datang juga kau Ultraman. Bersiaplah kau monster, aku akan menghabisimu.
Aku bukan monster, aku adalah Mecha Godzilla. Ah, terserahlah, mau monster kek, atau cila-cila kek. Pokoknya akan ku beresin kau hari ini. Rasakan ini. Electric Slash. Loh, kok nggak mempan sih? Kau pikir serangan lemahmu itu bisa mengalahkanku? Rasakan ini. Panas. Lemah sekali Ultraman itu. Mana Ultraman yang lain? Cepat keluar kalian. Sepertinya tidak ada lagi Ultraman yang berani menghadapiku. Baiklah, akan kuhancurkan kota kecil ini. Kenapa kau masih hidup? Diam kau monster cila-cila jelek. Kali ini aku akan membalasmu. Rasakan ini. Magma Slash. Laser magma. Akhirnya kalah juga monster itu. Saatnya lanjut push rank. Loh, kok HP saya mati sih? Pak, nggak menyala lagi nih. Aduh, kayaknya rusak gara-gara kerendam magma tadi nih. Hah, gagal deh push rank hari ini. Lambatlah riwayat Ultraman Ninja. Itulah akibatnya karena telah berani menantangku. Sekarang saatnya mencari Ultraman-Ultraman so jagoan yang lain. Akan kuhabisi mereka semua satu persatu. Dengan begitu maka tidak akan ada lagi yang mengganggu ketenteraman kami para monster. Aduh, Ultraman Ninja kemana sih? Dari tadi ditungguin kok belum datang-datang juga. Padahal kan udah janji hari ini mau latihan pedang bareng. Sekalian menguji pedang siapa yang paling kuat. Pedang Excalibur biru miliknya atau pedang Excalibur saya ini? Apa jangan-jangan dia takut ya? Makanya dia nggak berani datang ke sini. Masa dia secemen itu sih? Di mana Ultraman-Ultraman pengecut itu bersembunyi? Apa mereka sudah tidak punya nyali lagi menghadapiku? Nah, itu dia, ketemu juga akhirnya. Berikutnya giliranmu, Ultraman X. Gimana udah ditungguin dari tadi? Kalau Ultraman Ginga nggak muncul-muncul juga, saya samperin ke rumahnya aja lah. Lagi kesel kayak gini malah muncul monster. Monster jelek, pergi sana. Aku lagi nggak mau bertarung denganmu. Jangan bikin aku makin kesel ya. Aku lagi nungguin temanku, Ultraman Ginga nih. Dari tadi nggak datang-datang. Tidak akan lagi bisa bertemu dengan temanmu itu. Aku sudah mengirimnya ke akhirat. Woi, kau apa kan temanku Ultraman Ginga? Gak mungkin monster lemah sepertimu bisa mengalahkan dia. Sombong sekali ucapanmu. Bersiaplah, berikutnya giliranmu yang menyusul temanmu Ultraman Ginga ke alam sana. Saya kira bakalan mati tadi. Ternyata saya malah dapat kekuatan yang keren. Ternyata alien X itu sangat kuat. Tapi berkat tenggelam dalam magma tadi, saya jadi dapat form baru nih. Kayaknya kekuatan saya juga meningkat. Saya harus buruan cari alien X tadi. Akan kubalas kekalahan yang sebelumnya. Lepasin aku. Hanya itu kata-kata terakhirmu, Ultraman X. Hei alien X, lepaskan temanku itu. Wah, ternyata kau masih hidup ya. Ini ambil teman tak bergunamu ini. Ultraman X, kamu gak apa-apa. Bertahanlah, aku akan membawamu ke markas setelah mengalahkannya. Hati-hati Ultraman Ginga. Kali ini tidak akan ada ampun buatmu. Rasakan ini. Terima ini, badai tebasan magma. Akhirnya dengan form baru ini, saya bisa ngalahin alien X itu. Saya harus buru-buru bawa Ultraman X ke markas. Ultraman X, bertahanlah sebentar lagi.